Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat, di antara dilarangnya pernikahan adalah sepersusuan umpamanya istri orang nikah mut'ah. Di daerah Jawa ada salah satu mistik atau kepercayaan bahwasanya dilarangnya pernikahan di antara seorang putri dengan seorang laki-laki, di mana putri ini adalah anak yang pertama sementara yang laki-laki ini adalah anak yang ketiga. Maka putri yang pertama dengan anak yang ketiga itu dilarang di dalam pernikahan. Begitu menurut sebahagian pemahaman orang Jawa. Menyikapi hal demikian, menurut kami di sini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Itu hanya dibuat-buat aja itu. Dengan alasan mereka diantaranya adalah akan ada keluarga yang meninggal, rumah tangganya akan penuh dengan pertengkaran, ya. Rezeki atau segala macamnya enggak beres, ya. Istilahnya menimbulkan kemudaratan lah di antara kedua belah pihak apabila menikahkan putra yang pertama dengan putra yang ketiga seperti itu. Kalau memang ada hal itu terjadi di daerah Jawa, saya rasa itu tidak perlu diyakini dan tidak ada hambatan karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ya. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi, ya, lebih ditingkatkan lagi kepemahamannya tentang fikih dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dianjurkannya nikah, larangan nikah, yang membatalkan nikah dan sebagainya. Sehingga tidak lagi ada pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Al-adatu muhkamah memang ada di dalam syariat usul fikih. Adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum ketika memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sementara pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya anak pertama dengan anak ketiga itu tidak boleh dinikahkan, tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, ya. Semoga kita terhindar dengan hal-hal yang dibuat-buat, dengan hal-hal yang mistik, sekalipun itu kebiasaan adat setempat. Insyaallah semoga istiqomah dan bisa dirubah. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.